Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di MI Channel. Oke guys, saya lagi buka Facebook nih. Nah, di Facebook ini kita sering ya buka atau lihat-lihat profil Facebook seseorang ya. Apalagi profilnya wanita cantik atau laki-laki yang ganteng ya. Kita sering membukanya dan kita sering penasaran ya, sering kepoin profil Facebook seseorang itu tersebut ya. Apa saja yang dia tulis di statusnya, terus juga kita sering buka atau lihat-lihat fotonya ya, seperti ini, atau lihat statusnya ya, statusnya apakah dia masih single atau sudah menikah ya guys ya. Seperti itu ya. Nah, di kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengetahui siapa saja sih yang sering lihat foto profil kita atau yang sering kepoin profil Facebook kita ya. Bisa juga teman kita atau orang yang suka sama kita, orang yang tertarik sama kita, atau bisa juga mantan kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, namun sebelum ke tutorialnya, untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, tak bosan-bosan saya mengajak Anda untuk mengklik tombol subscribe lalu getarkan loncengnya agar channel ini tetap berkembang. Oke guys, bila sudah kita langsung ke tutorialnya. Untuk mengetahui siapa saja yang sering melihat profil Facebook kita, nah, kita membutuhkan sebuah aplikasi yang bernama Profile Taker ya. Bisa di-download di Play Store. Kita buka Play Store-nya. Lalu di pencarian kita ketik Profile Tracker. Nah, ini atas. Nah, ini guys, yang paling atas. Kita klik aja. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya telah menolaknya. Kita buka saja. Nah, tampilan awalnya seperti ini, guys. Ya, di sini ada dua pilihan: kita bisa analis Facebook profile, juga analis Instagram profile. Jadi, bisa melihat di Facebook dan juga Instagram. Nah, kali ini saya akan berikan yang di Facebook saja. Kita klik di sini, Facebooknya. Lalu kita disuruh login ya, login dengan menggunakan Facebook kita ya. Di sini jangan khawatir ya guys ya, di sini aman ya. Kita masukkan emailnya, serta passwordnya. Kita tunggu loginnya guys. Oke guys, seperti ini tampilannya. Di sini ada peringkat pertama orang yang sering melihat foto profil Facebook kita. Peringkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat di sini sudah ada. Kita tinggal melihat saja siapa yang pertama paling sering melihat foto profil kita ya. Ternyata si A ini ya guys ya, ya yang sering melihat foto profil kita ya. Lalu kita juga bisa melihat profilnya di sini, profil Facebooknya. Kita bisa melihatnya di sini. Nah, seperti ini guys ya. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Ini orang yang paling sering melihat profil Facebook kita nih, peringkat pertama ya. Lalu kita akan melihat siapa di peringkat kedua yang sering melihat profil Facebook kita. Nah, kita akan bukanya. Kita buka siapa di peringkat kedua yang sering melihat profil Facebook kita.
dan ternyata istri saya sendiri guys ya. Istri saya sering melihat foto profil saya, mungkin ya, mungkin dia agak curiga ya, gak apa-apalah, tandanya sayang gitu ya guys ya. Oke guys, segitu ya tutorialnya, dan untuk Anda yang ingin mengetahui cara mendapatkan penghasilan dari Facebook bisa tonton video saya, dan untuk Anda yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like lalu share ke media sosial Anda. Oke guys, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.